Jelang bergulirnya Liga 1, Persebaya Surabaya mulai latihan perdana sekaligus mencari pemain baru. Meski belum dikontrak resmi, tampak Novan Sasongko dan Imam Fadilah turut dalam latihan perdana Persebaya kali ini. Persebaya mengaku tinggal membutuhkan 4 pemain lokal dan menunggu regulasi PSSI tentang pemain asing termasuk pemain Asia yang telah disiapkan Persebaya. Bertempat di Stadion Jenggolo Sidoarjo, tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya gelar latihan perdana jelang Liga 1 tahun 2019. Meski hingga saat ini belum ada kontrak resmi dari manajemen Persebaya, tampak 11 pemain lama dan 2 pemain baru termasuk Novan Sasongko dan Imam Fadilah hadir dalam latihan perdana kali ini. Dalam latihan perdana kali ini juga tampak para pemain muda Persebaya Junior U16 dan U19 hadir untuk turut seleksi memenuhi kuota 24 pemain yang dibutuhkan pelatih Jajang Nurjaman. Novan Sasongko yang sebelumnya bermain untuk Bali United mengaku bangga bisa bergabung bersama Persebaya Surabaya. Putra asli Bojonegoro ini mengatakan Persebaya merupakan tim impiannya sejak kecil, sehingga dirinya bersama Persebaya memasang target pribadi, yakni ingin mengangkat trofi juara bagi Persebaya. Saya pasti juara, ya. Aku datang ke sini main, menampilkan yang terbaik buat Persebaya, dan insya Allah target pribadi saya juga mau mengantarkan juara. Sementara itu, pelatih Persebaya mengatakan latihan kali ini hanya latihan pembuka saja untuk memulihkan fisik pemain usai libur panjang. Dan pada hari ini juga kita memanggil pemain-pemain dari internal, ini dari usia 16 tahun Persebaya dan 19 tahun. Kita ingin lihat kemampuan mereka, siapa tahu ada yang memungkinkan untuk direkrut ke tim senior ini. Sebelum Liga 1 mulai, Persebaya akan melakoni laga babak 32 besar Piala Indonesia pada 22 Januari mendatang melawan Persinga Ngawi di Stadion Kenongo Ngawi. Agung Dharma, Surabaya TV.